Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan channel Aldi Niko Official. Di sini tempat snorkeling internasional, teman-teman. Banyak banget ini kawan-kawan kita yang dari Jogja. Ini yang kita antar dari Jogja ini lagi lihat ikan di dasar laut, teman-teman. Pemandangan lautnya memang indah banget. Tempat sini biasanya tumben lokal aja, teman-teman. Biasa dari Belanda, Inggris pada snorkeling di sini. Nah, ini pulau Kiliminonya ini, teman-teman. Terawangan ini. Yang ini Terawangan ya. Pas di depannya Vespa yang ada di dasar laut. Pemandangannya memang cantik, wow, beautiful, teman-teman. Gimana di daerah teman-teman, ada enggak pantai yang indah seperti kampung Niko? Nah, nanti kita pergi jalan-jalan ke Pulau Kilimeno ya. Lautnya sangat cantik banget, biru jernih, pemandangan juga bagus, ada bukit, gunung. Tumben ini cuacanya bagus banget, teman-teman. Nah, ini sekitar ini Kilimeno, teman-teman. Nanti kita ke sana, ke Kilimeno ya. Lautnya teduh tuh, cuacanya bagus banget, angin mendukung ini. Dan pastinya tekan loncengnya, nyalakan notifikasinya, like, tinggalkan komentar. Terima kasih nonton video ini, masih bersama Niko ya, dari Lombok, Indonesia bagian tengah ya. Nah, ini juga ada teman-teman kita yang dari Jogja yang kita antar untuk snorkeling ya. Mas Siva sama Mbak siapa ini lagi ngasih makan ikan gitu. Kalau ikan ini suka roti. Kalau ditabur roti, ikannya itu timbul ke permukaan banyak banget. Dan di sebelah kita ada juga yang snorkeling, ini orang barat ini. Ini yang biru ini pelampung untuk selam, teman-teman. Dipandu sama Mas Rudi sama Mas Muklas ini, dipandu untuk nemeni Mas Sipa yang dari Jogja. Kebetulan Niko di atas standby untuk di engine-nya. Di engine kapalnya, bila mana ada apa, penggerakan kapal langsung kita merapat untuk pertolongan. Jadi kita pantau terus. Alamnya memang cantik banget, pantes ya teman-teman para wisata untuk berholiday liburan datang ke Pulau Lombok begitu, khususnya untuk di daerah Terawangan, Kilimeno, Gili Air ya. Banyak juga yang snorkeling, ada yang menikmati indah pantainya. Nah, ini teman-teman kita udah naik ini ke atas permukaan, sambil dia ada tabur-tabur roti gitu. Kalau ditabur roti, ikannya itu ke permukaan pada makan itu, suka makan roti dia ikan-ikan ini. Nah, ini Mas Rudinya lagi di atas rakit ya, sambil mantau yang lagi snorkeling. Ini dasar lautnya sampai kelihatan ya, airnya jernih banget, airnya bening biru, enggak ada kotoran, dia bening banget. Kadang ikan tuh kelihatan dari permukaan, apalagi dikasih roti gitu, dia timbul, dia makan roti dia.
Dan pastinya ikuti video-video selanjutnya yang menarik, menambah wawasan dan pengetahuan kita. Ada video sekitar daerah pariwisata internasional Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan. Nanti kita menuju ke Pulau Gili Meno ya, merapat di daerah Gili Meno. Itu pantainya lebih cantik, karangnya cantik-cantik di dalam, terumbu karang banyak, ikannya pun banyak. Nah, ini daerah Gili Meno teman-teman ya, banyak banget teman-teman kita ini yang Gili dari Meno. Publik, dia rombongan.